Berikut ini hasil drawing pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2026 disertai dengan jadwal lengkap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini merupakan pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Berikut ini 18 negara yang akan bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdapat 3 negara yang akan mengisi pot pertama, yang diisi oleh Timnas Jepang, Timnas Iran dan Timnas Korea Selatan. Berikutnya negara yang mengisi pot yang kedua, terdapat 3 negara yaitu, Timnas Australia, Timnas Qatar, dan Timnas Arab Saudi. Lalu beralih ke pot selanjutnya, yaitu pot yang ketiga, terdapat 3 negara yaitu, Timnas Irak, Timnas Uzbekistan, dan Timnas Uni Emirat Arab. Selanjutnya negara yang berada di pot 4, terdapat 3 negara yaitu, Timnas Yordania, Timnas Oman, dan Timnas Bahrain. Selanjutnya negara yang berada di pot 5, terdapat 3 negara yaitu, Timnas China, Timnas Palestina, dan Timnas Kyrgyzstan. Dan terakhir negara yang berada di pot 6, terdapat 3 negara yaitu, Timnas Korea Utara, Timnas Indonesia, dan Timnas Kuwait. Berikut ini hasil pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, yang terbagi menjadi 3 grup. Pada grup A diisi oleh Timnas Iran, Timnas Qatar, Timnas Uzbekistan, Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Kyrgyzstan, dan Timnas Korea Utara. Berikutnya pada grup B diisi oleh Timnas Korea Selatan, Timnas Irak, Timnas Yordania, Timnas Oman, Timnas Palestina, dan Timnas Kuwait. Dan berikutnya pada grup C diisi oleh Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Indonesia. Format kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yaitu, juara dan runner-up grup lolos Piala Dunia 2026, sementara peringkat 3 dan 4 harus bertanding lagi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikutnya jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga. Hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024, Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024, Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024, Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia. Hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024, Timnas China versus Timnas Indonesia. Hari Selasa 14 November 2024, Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Hari Selasa 19 November 2024, Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi. Hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, Timnas Australia versus Timnas Indonesia. Hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia. Hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025, Timnas Indonesia versus Timnas China. Hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025, Timnas Jepang versus Timnas Indonesia. Itulah tadi hasil drawing pembagian grup dan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga. Dukung selalu Timnas Indonesia. Salam olahraga.